Ketika Munir menganggap hukuman Prabowo itu ada kejanggalan. Ada 11 orang Kopassus di untuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat, kemudian Muhdi itu Komandan Jenderal Kopassus, kemudian juga Kolonel Khairawan itu dari Komandan Grup 4 Kopassus. Tapi mereka hanya, kalau Prabowo hanya dicopot jabatan dan dipensiun percepat, sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum. Jadi kalaupun ada orang dihukum, tapi sebenarnya ini bukan satu proses hukuman yang benar itu. Cuman ini karena tekanan begitu besar dari masyarakat sehingga harus diakomodasi sebatas yang mungkin oleh militer dianggap aman bagi dirinya.